Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, kembali lagi di channel Subhan Astri Official. Video kali ini saya akan memberikan tips agar kalian bisa mendapatkan ongkir murah di TikTok Shop. Nah, di sini seperti biasa, sebelum kita lanjut ke tutorialnya, buat kalian yang baru bergabung, jangan lupa kalian klik tombol subscribe, like, dan komen. Simak terus video ini, jangan di skip agar kalian paham apa isi dari video tersebut. Oke, di sini kita langsung saja masuk ke aplikasinya. Di sini yang pertama kita buka aplikasi TikTok. Kita lihat masalahnya terlebih dahulu di sini. Nah, di sini selanjutnya kita klik shop. Kita klik di sini. Kita tunggu dulu. Oke, di sini kita akan coba check out salah satu barang. Kita lihat ongkirnya apakah mahal atau murah di sini. Kita coba pilih dulu salah satu barang. Kita akan coba check out di sini. Nah, di sini saya contohkan kita akan coba check out lem tembak ini. Kita akan coba lihat apakah ongkirnya murah atau mahal. Kita langsung saja kita klik beli sekarang. Nah, di sini ongkirnya belum digunakan. Kita harus memenuhi minimal belanjanya agar ongkir ataupun kupon ongkirnya bisa digunakan. Di sini bisa COD juga. Kita coba tambahkan minimal belanjanya di sini agar kupon ongkirnya bisa digunakan. Di sini biasanya minimal 30.000 agar ongkirnya bisa digunakan, bisa kalian lihat di sini. Nah, di sini ongkir pengirimannya bisa kalian lihat di sini 75.000, ongkirnya sangat mahal sekali. Nah, di sini cara mengatasi masalahnya, kalian bisa juga pilih seperti ini. Tetapi di sini paket kalian datangnya lama ataupun lambat datangnya. Jika kalian pilih seperti ini, maka di sini ongkirnya bisa dikurangi. Bisa kalian lihat di sini sebagian menjadi 32.000 lebih. Bisa kalian lihat di sini tanggal 7 Maret sampai 10 Maret datang paketnya jika kalian pilih yang paling murah ini ongkirnya. Nah, di sini saya akan memberikan tips agar kalian bisa mendapatkan ongkir lebih murah lagi. Bisa mendapatkan ongkir 10.000 sampai 15.000-an ataupun 20.000. Agar kalian bisa mendapatkan ongkir seperti itu. Nah, di sini kita coba cek out salah satu barang. Pastikan di sini jika kalian ingin mendapatkan ongkir murah, pastikan toko tersebut banyak pembelinya. Di sini kita akan coba pilih salah satu barang di sini. Nah, di sini saya contohkan basreng ini, kita akan coba check out. Bisa kalian lihat di sini 39.000 lebih terjual. Kita klik di sini. Jika sudah, kita klik beli sekarang. Nah, di sini kupon ongkirnya digunakan dan bisa kalian lihat ongkirnya hanya 22.000. Bisa kalian lihat di sini. Jika kalian ingin lebih murah lagi, bisa kalian pilih yang bagian ini 14.000 lebih ongkirnya, hanya 14.000. Kita coba terapkan di sini. Jika kalian terapkan ongkir seperti ini, maka kupon ongkirnya tidak bisa digunakan. Tetapi total harganya hanya 50.000. Total seluruhannya. Dan saya sarankan juga kalian cari toko yang ada tulisan ekstra voucher ongkir agar kalian bisa mendapatkan ongkirnya tidak terlalu mahal. Di sini yang pertama kita cari toko pembelinya banyak dan cari toko yang ada tulisan ekstra voucher ongkir seperti tadi. Nah, di sini saya contohkan botol minuman ini, kita akan coba check out. Oke, di sini ada tulisan. Kita langsung saja kita klik beli sekarang.
kita pilih warna di sini. Jika sudah, kita klik beli sekarang. Maka di sini ongkirnya sama seperti yang tadi, karena ada tulisan ekstra voucher ongkir, maka ongkirnya tidak terlalu mahal, bisa terlihat. Kids nih, kita coba pilih untuk yang lebih murah lagi ongkirnya seperti ini, hanya 15.000. Nah, di sini jika kalian ingin mendapatkan ongkir 0 rupiah, kalian ikuti seperti yang saya lakukan ini. Kita kembali dulu di sini. Jika kalian ingin mendapatkan ongkir 0 rupiah, kalian harus cari toko yang ada tulisan pre-ongkir. Kita cari dulu di sini agar kalian bisa mendapatkan ongkir 0 rupiah. Di sini kita coba cari. Nah, di sini saya contohkan panci ini ada tulisan pre-ongkir. Di sini bisa kalian lihat di bagian bawah harga ada tulisan pre. Kita langsung saja kita coba check out di sini. Bisa kalian lihat di sini ada tulisan pengiriman gratis. Oke, di sini kita langsung saja kita coba klik beli sekarang. Kita pilih warna dulu di sini. Jika sudah, di sini kita klik beli sekarang. Nah, di sini bisa kalian lihat ongkirnya 0 rupiah, bisa kalian lihat di sini. Kupon ongkirnya digunakan dan kita bisa menikmati metode bayar di tempat ataupun COD. Nah, di sini jika kalian ingin mendapatkan ongkir 0 rupiah di TikTok Shop, saya sarankan kalian cari toko yang ada tulisan pre-ongkir seperti ini. Nah, di sini selanjutnya kita akan coba check out di sini. Kita lihat lagi ongkirnya. Kita coba dulu pilih salah satu barang. Nah, di sini saya contohkan termos Sultan ini. Kita klik. Kita lihat di sini ongkirnya ada tulisan ekstra voucher ongkir. Jika kalian belanja di toko yang tidak ada tulisan ekstra voucher ongkir, maka ongkirnya akan mahal. Nah, di sini yang pertama saya sarankan kalian cari toko yang ada tulisan ekstra voucher ongkir. Yang kedua, di sini saya sarankan kalian cari toko pembelinya banyak agar kalian bisa mendapatkan potongan harga di TikTok Shop. Nah, di sini bisa melihat ongkirnya hanya 20.000. Di sini jika kalian ingin mendapatkan ongkir 0 rupiah seperti tadi, di sini saya sarankan kalian harus cari toko yang ada tulisan pre-ongkir. Bisa kalian lakukan seperti ini agar kalian bisa menghemat lagi ongkirnya. Tetapi di sini kendalanya barang kalian akan lambat datangnya karena pengirimnya yang lebih murah. Jika kalian pilih yang paling atas, maka sekitar 5 hari paling lama barang kalian akan datang. Oke, intinya kalian harus cari toko pembelinya banyak. Yang kedua, di sini kalian harus pilih toko yang ada bacaan ekstra voucher ongkir. Nah, di sini selanjutnya kalian harus pilih pengirimannya melalui ekonomi saja agar kalian lebih hemat lagi. Di sini jika kalian ingin mendapatkan ongkir 0 rupiah, kalian harus cari toko yang ada tulisan pre-ongkir agar kalian bisa mendapatkan ongkir 0 rupiah. Oke, itu saja video dari saya. Semoga bermanfaat. Buat kalian yang masih belum paham, silahkan kalian klik di kolom komentar. Buat kalian yang mau bergabung, jangan lupa kalian klik tombol subscribe, like, dan komen. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.